Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel Andreas Taudosa tentunya, yaitu channel seputar modifikasi motor dan seputar lokasi tempat terkini yang lagi viral. Oh ya bos, sekarang balik lagi dengan Vixen New model hitam yang kemarin saya bikinin dari fairing R25 fiber ya. Dan ini motornya sekarang udah jadi, udah normal, total semuanya beres. Jangan lupa kalau dikasih fairing itu tempat bautnya dikasih yang bagus. Posisinya posisinya itu dikasih yang bagus. Kayak ini kan kemarin kan katanya dibawa ke bengkel, motornya dipasang di bengkel tapi nggak jadi, prosesnya nggak bagus. Jadi di bengkel ngelubangin tapi lubangnya banyakan yang salah, kan? Ini lubang dari bengkel dan ini lubang dari saya. Ini lubang dari bengkel dan ini lubang dari saya. Ini saya yang bikin. Yang dari bengkel itu kebanyakan kadang bengkel yang belum pernah masang kan. Tuh lihat selebor dalamnya. Seharusnya pakai 7 baut aja udah cukup, tapi karena orang mungkin belum pernah pasang jadi kan lubangnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 baut yang dilubangin tapi nggak pernah pas gitu. Jadi ya sebenarnya mudah tapi sulit juga kalau belum terbiasa. Jadi kalau sampean pesen lebih baik dipasang di tempat saya, karena pemasangan di tempat saya itu mudah dan gratis. Untuk yang wilayah Wonosobo ya, kalau yang jauh-jauh bisa pasang sendiri, nanti saya kasih tutorialnya. Ini yang lubang dari bengkel, enggak, posisinya enggak tepat. Ini juga, ini yang bikin saya, yang ini saya yang bikin. Terus ini yang lubang dari bengkel enggak tepat. Terus banyak yang gores karena di bengkel itu kan mungkin pengerjaannya kurang bagus. Beda kalau sama orang rumah sendiri. Kalau orang rumah kan ngerjainnya, cara ngerjainnya kan bisa di hati-hati, beda sama di bengkel. Maaf ya untuk bengkel, bukan saya menyinggung, tapi lebih baik pekerjaannya lebih baik diperbaiki lagi. Soalnya ini pelanggan ini yang punya motor datang ke tempat saya dan bilang katanya kecewa untuk pemasangan di bengkel tapi hasilnya kurang bagus dan dilepas total, terus dibawa ke sini suruh saya untuk pasang lagi. Terus jangan lupa kalau sampean modif untuk shock belakang dikasih peninggi. Ini ya, peninggi yang putih-putih ini diganti sama yang variasi biar belakang lebih nungging. Terus yang depan kalau bawahannya terlalu rendah sama aspal bisa ditambah peninggi shock depan. Sulingan depan juga bisa, di atas ini juga bisa. Bagaimana menurut sampean, bagus yang warna apa? Kalau sampean bagus yang warna hitam, dan ini adalah warna hitam model R25 dari saya, Vixen New 2013. Kalau yang bagus yang warna merah, dan saya juga sudah menyediakan yang warna merah. Di mana yang warna merah? Di dalam. Ayo kita lihat ke dalam dulu. Dan yang warna merah, dan warna merah itu adalah warna kesukaan saya. Warna kesukaan saya, dan itu juga motor saya pribadi. Motor saya pribadi yang kadang bisa buat jalan-jalan, buat keperluan juga, kadang yang pengen modif juga buat contoh gitu kan. Ya, mana motornya? Yuk kita lihat. Dan wow, ini dia motornya. Kalau menurut saya ini motor motor pejuang mahar lah. Nih ada namanya di sini, asli Wonosobo ya, Pejuang Mahar Putra Rahayu. Putra Rahayu itu adalah Facebook saya, Instagram saya juga Putra Rahayu. Ayo di kirim pertemanan di Facebook, di Instagram juga. Ini motor pertama saya yang saya modif, jadi yang lain sudah ada tapi saya kebanyakan kalau ada yang minat saya jual. Tapi kalau ini motor pertama yang saya punya yang modifikasi, jadi ini buat saya bikin buat jimat lah ya, biar kesannya itu motor pertama gitu, dijadiin jimat gitu ya. Mungkin
Kalau yang model sekarang pada lebih bagus, tapi saya lebih suka sama yang ini karena yang ini tuh catnya lebih bagus, lebih mengkilap dan bahannya lebih tebal dibanding sama yang hitam tadi. Kalau yang hitam tadi itu kurang, soalnya dia ambil harga di harga yang rendah. Kalau yang tebel ini, yang catnya mengkilap ini kan harganya di harga yang tinggi. Modelnya sama, cuma beda harga. Cuman ini yang pejuang mahar ini masih dipakein lampu biasa. Nih, tidak saya kasih pasang prodi. Ini kasih lampu biasa biar hemat biaya, juga hemat energi. Kalau yang lampu ini, lampu yang merah ini, nah ini lampu sebagai lampu pengganti dari lampu utama. Ini lampu alisnya juga hidup, terus lampu variasi, lampu magic whip ini ya, pelangi yang dalam kelihatan. Nah itu kan lampu kecil, itu sebenarnya lampu senja, saya masukin ke situ biar ada warnanya, biar ada manis-manisnya. Ini yang sebelah. Untuk harga yang Proji sama yang lampu biasa itu ada sedikit perbedaan, cuman kalau catnya terlalu bagus, terlalu rame, prosesnya juga agak ribet, harganya sedikit beda. Jadi kalau mau beli dipertimbangkan dulu sesuai dompet Anda gitu ya. Kayak saya kasih harga ini di sini rata-rata 4 juta. 4 juta untuk wilayah saya di sini sudah gratis pemasangan, dibawa ke rumah saya di sini gratis pemasangan. Tidak cuma ini aja yang sudah ngantri untuk siap dimodif. Yang hitam itu di dalam, di luar tuh lagi saya mandiin tadi, masih di buat mainan sama anak-anak. Ya itu yang hitam tuh, dilihat dari sini kan, tuh yang hitam masih buat mainan anak-anak. Terus ini yang merah, yang merah. Terus di sini ada yang antri juga, yaitu Supra sama Mio. Nah, ini motor buat kerja sama buat sekolah ya. Maaf kalau yang ini bercanda, fokusin sama yang ini aja. Untuk Vixen lama 2010, ban rekomendasi pakai 110 saja ya, biar nggak papas ARM. Ban 110, pelek tapak lebar 3,5 aja, udah cukup. Kalau 130, 150 nanti ARM yang di daerah sini kepapas, jadi kan sayang, barang ori harus dirusakin di depan saya. Kalau untuk depan tidak ada kendala, pakai ban 99 90 90, dan double disc cakram 2, cuma yang sebelah sana belum aktif, sudah banyak kerjaan jadi lupa lagi untuk dikerjakan, cuma ditempel aja udah gitu. Ya sudah, sekarang kita lanjut bekerja lagi, dan maaf videonya nggak bisa panjang-panjang. Kita balik lagi ke yang hitam di luar ya. Nah ini yang hitam asli Wonosobo, ojo dumeh kan ya. Ini contoh Vixen New ya, Vixen New yang kayak gini. Itu yang di sana itu bukan Vixen, itu motor tua, motor buat ke kebun. Nah ini kan Vixen New. Jadi perbedaannya adalah di tempat speedo sama kondom tangki, terus sama yang ini apa namanya ya, ini beda, yang lain. Jadi bisa dipertimbangkan dulu bagi yang mau pesen. Kirim contoh gambar di inbox atau di WA, nanti positif saya bikinkan gitu. Ya udah, sekian dulu video dari saya. Di like, subscribe, di komentar juga. Yang baru-baru gabung lebih baik di subscribe dulu biar sampean tahu video-video saya selanjutnya, dan jadi orang yang pertama menonton dari video saya.